Welcome back, ketemu lagi dengan gue Farhan Eriza. Sekarang kita lagi di Seal Online. Gue lagi pengen bikin armor Black Dragon, Red Dragon, Black Dragon ya. Red Dragon sih lebih tepatnya. Jadi akhir-akhir ini nih gue lagi sering banget berangkat ke Black Dragon Raid sama tim gue. Dan boxnya itu gak ada yang gue jualin men. Enggak maksudnya, dari gift sampai silver itu gue bukain semuanya. Nah tapi dari gold sampai jet itu gue jualin gitu, karena ya harganya lumayan. Terus juga katanya kan di situ ada DSDC-nya gitu kan. Ya lo tau lah, kalau gue buka kemarin aja gue buka yang sage aja gak dapet. Jadi gue takut ngebukanya, akhirnya gue jualin aja itu kan, gold sama jet. Tapi kalau gift sampai silvernya itu semuanya gue buka. Dan kalau kalian mau tahu apa yang gue dapet dari dalam gift sampai silver, ini dia. Yoi gak? Nah jadi ini ada gulungan-gulungan mantra gitu kan. Di sini ada Black Dragon Armor Production Manual. Terus ada Black Dragon, gue ada 2. Nah terus ada Blue Dragon. Nah terus sisanya Red Dragon. Nah info buat kalian, di sini nih ada tulisannya kayak gini nih. Duh, PT gue ngalingin. Nah, di sini ada manualnya itu ada 2. Ada Black Dragon Armor Production Manual 2. Terus ada yang Production Manual 1. Kalau manual 1 itu untuk banyak job kayak Knight, Warrior, Craftsman, Priest. Nah terus kalau Production Manual 2 itu untuk Jester, Mage, Hunter. Kayaknya nih gue, kayaknya sih ada Production Manual 3 ya. Mungkin gue belum dapat atau emang gak ada. Tapi kalau emang gak ada, berarti Chef gak bisa pakai Armor Black Dragon kayak gitu. Dan terus di sini ada mata-mataan, ini yang sampahannya. Ini jangan kalian buang, ini harusnya kalian jual mahal cuy. Karena apa? Karena ini adalah bahan utamanya bikin Black Dragon Armor. Oke, nah kalau kalian punya manualnya, manual pokoknya yang bikin-bikin item dari Unison, itu kalian harus pergi ke Master of Production Uncle Jude. Itu juga sama kayak manual Samael Armor kayak gitu. Jadi kalian mesti kesini buat bikinnya. Kalian trade, nah habis itu di sini kalian masukin aja. Kalau kita cek dulu dari Red Dragon itu red paling kecil ya. Jadi tingkatannya red, blue, black, white, gold sama God Dragon. God Dragon itu di video gue yang Zakiel Armor itu God Dragon Armor. Oke, kalau misalkan Red Dragon Armor, dia itu pakai Dragon Spirit Red dan Dragon Spirit Red. Nah, terus kalau kalian bikin Blue Dragon Armor, mana nih Blue Dragon? Blue Dragon Armor, itu kalian juga di atasnya itu pakai Dragon Spirit Blue. Nah, terus di bawahnya itu pakai Dragon Spirit Blue. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin Black Dragon Armor, bahannya itu Dragon Spirit Black dan Dragon Spirit Black. Di mana sih kita bisa dapetin mata-mata ini? Kalau misalkan kalian buka gift, kalian itu dapetnya sampahannya Red Dragon. Dragon Spirit Red maksudnya. Nah, kalau kalian buka silver bronze pun itu masih Red Dragon Spirit. Nah, kalau kalian buka silver itu baru bakalan ada Blue Dragon Spirit. Terus kalian kalau buka gold itu baru ada mungkin Black Dragon Spirit. Dan kalian buka jet itu baru ada Gold Dragon Spirit. Kayak gitu. Gold Dragon Spirit itu buat bikin Gold Dragon Spirit itu untuk bikin Gold Dragon Armor. Dan gimana caranya bikin God Dragon Armor? Kalau kalian mau bikin God Dragon Armor, kalian harus ngorbanin satu Gold Dragon Armor sebagai bahan utama. Dan bahan supportnya itu semua warna mata. Kayak gitu, jadi warna matanya itu ada red, blue, black, sama gold. Ada 4 gitu kan. Mungkin ada 5 atau kayaknya sih ada 4 doang sih yang gue tahu. Oke langsung aja, kita bikin langsung yang red. Kita coba nih, cegel ada, matanya ada. Ingat chance-nya itu cuma 10% cuy. Ini blue. Ini kita buka yang red. Oke, kita pasang. Ingat, sukses rate-nya itu cuma 10%. Jadi ini benar-benar hoki-hokian banget. Ini lebih parah dari plus 10, plus 11 kayak gitu menurut gue. Oke, langsung aja kita bikin. Ini nggak salah kan? Oke. Kalau jadi harganya berapa gue nggak tahu. Kayaknya gue pakai nih. Fail. Oke, biasa, biasa aja. Santai aja. Kita buka red lagi, kita bikin lagi yang red. Kita bikin lagi, apakah jadi? Gue sebenarnya dari kemarin tuh udah bikin-bikin terus, tapi gagal terus sih. Oke, udah 2 manual, ini manual terakhir. Red Dragon Armor. Kemarin gue udah bikin sekitar 6 gulungan sih, gak ada yang jadi juga. Karena cuma 10% gak ada katalis gitu.
Coba kita tunggu. Mungkin ada mantra-mantra sedikitnya. Oke. Baik. Gagal lagi. Oke. Sebenarnya gue pengen bikin ini nih, tiga manual ini. Cuma gue nggak cukup mata birunya, cuma dua gitu. Dapetin mata birunya itu dari silver, bete banget. Dari bronze kayak juga dapet, tapi kayak susah gitu. Oke, itu aja info dari gue tentang Black Dragon Armor. Buat kalian yang pengen bikin Black Dragon Armor dan kalian yang punya mata-mata Black Dragon yang kemarin buka-bukain Black Dragon Armor, Black Dragon Box gitu, mata-mata aja jangan dijualin. Maksudnya jangan dijual murah atau dijual ke NPC gitu. Kalian kumpulin karena itu penting banget buat bikin God Dragon Armor. Oh ya, jangan lupa like, share, and subscribe video ini dan tambahin komen positif di bawah. Itu aja dari gue, Farhan Eriza. Bye-bye.